kami mengajak kepada generasi-generasi muda yang berada di Kabupaten Kerawang ini, marilah pencak silat ini harus kita jaga sampai akhir hayat. Dari Sabang sampai Merauke, bukanlah sekadar menggambarkan satu biografi. Dari Sabang sampai Merauke, bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan sebangsa. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar berbahagia. Apalagi Bapak Ibu yang hadir berbahagia. Seni bela diri ini adalah sudah masuk di pendidikan-pendidikan, baik di pendidikan SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Maka dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, silahkan untuk ikutkan bela diri pencaksilat. Karena sudah diusahakan dari pimpinan pusat supaya pencaksilat ini akan ditandingkan di event-event internasional yang kemarin sudah dibuktikan pada Asian Games, yang mengikuti pertandingan pencaksilat bukan hanya Indonesia saja, namun sudah sekian puluh negara yang mencintai pencaksilat. Maka dari itu, kalau kita orang Kerawang tidak senang dan tidak cinta pencaksilat, saya kira salah. Maka harapan saya ke depan, mari pencaksilat selalu kita unggulkan, selalu kita wujudkan untuk membangun prestasi bangsa negara Indonesia. Sudah diwujudkan pada SEA Games kemarin, menyumbangkan medali emas 14, itu adalah dari seni bela diri pencaksilat. Maka negara Indonesia menjadi negara umum yang keempat yang ditunjukkan dari seni bela diri pencaksilat. Termasuk ikut andil persaudaraan SDT Ternate, karena perintis pendiri IPSI adalah termasuk persaudaraan SDT Ternate. Karena pendiri IPSI Ternate berpikiran kalau pencaksilat tidak diikat dengan IPSI, maka pencaksilat akan musnah dengan perguruan-perguruan atau bela diri dari luar negeri. Maka IPSI Ternate berpikir supaya pencaksilat tidak musnah.